rumah yang kena angin puting beliung. Ada 4 rumah di sini. 4 rumah warga Desa Batu Putih Awerange rusak dan akibat hujan deras dan angin kencang. Angin puting beliung melanda wilayah Desa Batu Putih Awerange di Kecamatan Soping Riaja, Kabupaten Baru. Rumah warga mengalami kerusakan disebabkan angin puting beliung pada pagi Sabtu jam pukul 7.30 WITA, tanggal 13 Januari 2024, celebesmagazine.com. Angin kencang puting beliung disertai hujan deras menyebabkan atap seng dan dinding rumah berantakan rusak, dan warga yang terdampak bencana angin puting beliung atas nama Akbar, H, Mustafa, Sudirman, beserta 2 lainnya. Wiwin dan Syarir berada di Dusun Awerange, Desa Batu Putih, Kecamatan Sopeng Riaja, Kap Baru. Hidayatuddin, Sip MH, selaku Camat Sopeng Riaja, didampingi Kepala Desa Batu Putih Jaharudin, bersama TRC. BPBD langsung mendatangi rumah warga yang terdampak bencana angin puting beliung pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024. Di samping itu, selain mendatangi rumah korban bencana, juga membagikan bantuan sembako berupa mie instan, air mineral paket dapur, serta alat perlengkapan lainnya dari tim reaksi cepat BPBD Kap Baru. Sementara itu, Jaharudin, Kepala Desa Batu Putih, tampak sedang mengetinasi kerusakan akibat bencana angin puting beliung dan rencana bantuan perbaikan yang akan disalurkan ke warga yang terdampak, dan untuk sementara ini kami masih menghitung kerusakan rumah warga kami, dan hitungan sementara diperkirakan 40 juta lebih untuk perbaikan rumah, 4 unit rumah, dan insya Allah akan mempercepat perbaikan rumah warga kami, ungkap Jaharudin, Kepala Desa Batu Putih. Jam berapa ini Pak Desa? Saya perkirakan kurang lebih jam 8.10 menit tadi. Dari pagi. Iya. Sekitar berapa rumah di sini Pak Desa yang... Ini ada 4 rumah yang rusak parah. Ini ada 2 rumah. Kemudian rusak ringan ada 2 rumah juga, jadi 4 rumah. Oh iya, iya. Masih banyak Pak Desa ya? Masuk lagi. Oke, siap. Jadi yang lihat bahwa kenapa cuma ini bentuk sebetulnya pemerintah. Kalau pemerintah turun bersama timnya itu. Jadi mudah-mudahan bisa tertutupi semua ini kita. Kalau yang lain satunya lagi yang lain. Kita yang tidak ada mobilnya, mengas cok nangis. Tapi, 1, 2. Kalau baru juga barang di situ lah. Jadi tidak halangi pacar-pacar. 1, 2. 5, 3. Oke. Kita jam berapa kejadiannya tadi? Jam 7 pagi. Oh iya. Apa-apanya semua yang rusak rumah? Ya. Yeah. Seng tergulung. Oh, sengnya tergulung. Iya, sengnya tergulung. Bangkang dengan gantiannya Pak. Oh iya. Yeah. Kalau kerugiannya Pak ada sekitar berapa? Oh iya. Nama siapa Bapak? Akbar. Oh iya. Tabe, nama Bapak siapa? Ya? Yeah? Oh, rumahnya di... Oh iya, di situ. Apanya rusak, yang rusak? Sama bawa-bawanya dan tiangnya. Oh, tiang-tiangnya. Baru rumah itu. Oh, iya. Itu diperkirakan rumahnya Pak, kerusakannya sekitar berapa? Kalau sengnya ada ratusan. Oh, iya, iya. Tiang-tiangnya mungkin ada 1 kubian. Iya. Kasih banyak, Kalau rumah Bapak ini, apanya yang rusak? Pokoknya rumah. Separuh lah sengnya. Iya, iya, iya. Sama balok, kira-kira kalau mencakup kerugiannya itu sekitar 65 juta. Iya, iya. Tapi itu kejadiannya pagi kah? Pagi, pagi. Tepatnya jam 7 pagi. Jam 7 pagi? Iya, itu kencang memang angin Pak di. Iya. Iya. Biasanya kan kalau angin aja yang melayang. Ya, iya. Demikian laporan dari wartawan Celebes Magazine, Biro Baru.
Nama bapak siapa? Mas Tuh.